Pangsa pasarnya di mana Pak, luar negerinya Pak? Kemarin ada yang ekspor ke Arab Saudi itu. Ya kemana aja yang membutuhkan, kita lagi ya. Dan Merdeka Ekspor ini mudah-mudahan di Agustus akan ada ekspor besar-besaran yang kita lakukan. Pak, tentunya luar biasa di tengah kondisi seperti ini masih bisa ekspor gitu. Iya dong, ya ini tandanya bahwa manajemen negara terhadap ketahanan pangan kita menghadapi COVID cukup bagus. Artinya COVID itu dihadapi dua, dengan medical solution, solusi kesehatan, termasuk vaksin dan lain-lain, pakai masker, jaga jarak. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah food security, kan? Kesiapan makan rakyat, dan insya Allah kondisinya cukup baik. Pak Menteri, berapa angka ekspor? Kita nggak, jangan detail. Pak Menteri, dukungan konkret untuk Kabupaten Tragen sebagai salah satu penyangga pangan, gimana Pak? Ini Pak Ibu Bupatinya, ini anggota DPR-nya selalu mencereweti saya, dan tentu saja semua fasilitas yang cukup bisa kita lakukan. Tragen termasuk salah satu daerah dari 10 daerah yang menjadi perhatian pemerintah pusat untuk terus dikembangkan, apalagi Ibu Bupatinya cukup semangat. Okay. Anggota DPR-nya okay. Apalagi. Cerewet. Okay. Terima kasih Pak. Urgence sebenarnya memastikan bahwa infrastruktur pertanian di Tragen ini cukup lengkap ya. Misalnya soal ketersediaan air, kemudian juga jalan usaha tani, kemudian juga mekanisasi atau modernisasi alat pertanian. Nah, yang berikutnya juga dukungan sarana-prasarana yang lain, termasuk juga akses pasar. Nah, kita menginginkan produksi, katakanlah padi yang cukup melimpah di Sragen harus bisa dikelola dan dimanajemen sangat baik. Jadi setelah cukup untuk konsumsi di singkatan Sragen dan tingkatan lokal, maka mesti diberikan kesempatan untuk punya akses pasar yang lebih luas. Nah, itulah pentingnya dukungan dari pemerintah untuk fasilitasi agar kegiatan katakanlah promosi untuk ekspor itu bisa dilakukan. Oke. Okay. Nah, terus yang berkerumun di Jawa Barat Yeah.
Ayo. Sehat, Bu. Enggak, udah. Mangga ke sini ya. Oh iya iya iya, udah. Oh. Ini kurang asam. Hati-hati nggih. Siapa tahu nanti ketemu Pak Tarom. Ya. Oke, hati-hati Pak. Dulu, Bin, Bu. Iya, monggo-monggo, Pak. Dia terlalu dekat COVID, dia.